Rekan-rekan sekalian, pada sore hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan pengungkapan kasus terkait dengan perdagangan rokok secara ilegal. Kasus ini diungkap oleh Subdit 1 Indak, Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, bekerja sama dengan Kantor Bea Cukai Jakarta. Kemudian waktu kejadian dan tempat terjadinya tindak pidana atau kejahatan ini ada dua tempat. Yang pertama itu pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 kurang lebih jam 11.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Pasar Cibubur, Jakarta Timur. Kemudian yang kedua itu pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2021 kurang lebih pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kemudian dalam kejahatan ini yang menjadi korban adalah negara dan masyarakat.